Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu judul, menjadi alat Tuhan yang efektif. Saya percaya bahwa ketika kehidupan seseorang dekat dengan Tuhan atau bergaul karib dengan Tuhan, ya, maka kehidupannya akan menjadi alat Tuhan yang lebih efektif lagi di dalam kehidupan kita, ya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama dari kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Sudah dapat? Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Saya akan baca buat kita. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sediakala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku, aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Ya, satu bagian yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi sewaktu dia masih di dalam penjara waktu itu, ya. Dan di sini Paulus memberikan teladan yang luar biasa bagaimana menjadi alat Tuhan yang efektif, ya. Dia mengerti betul panggilan Tuhan atas hidupnya untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, ya. Sehingga dia berkata bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah, ya. Satu kehidupan yang dialami oleh Paulus di sini, bagaimana dia berdampak, ya, buat banyak orang. Waktu Tuhan panggil dia, waktu Tuhan pilih dia untuk menyampaikan, ya, memberitakan tentang Injil Tuhan kepada banyak orang, ya. Bahkan di saat ini pun kalau kita membaca, ya, di dalam kitab Filipi ini, dia sedang dalam kondisi di dalam penjara gitu, ya. Tapi di dalam kehidupannya saat seperti itu pun dia masih bisa berdampak, ya. Dia memiliki, ya, kualitas yang luar biasa di dalam kehidupannya, bagaimana dia menjadi alat Tuhan yang begitu efektif di dalam kehidupannya, ya. Nah, bicara tentang panggilan kehidupan kita di hadapan Tuhan, ya, berarti hidup kita yang menjadi alat Tuhan, ya. Tuhan panggil kita untuk kita menjadi alat kemuliaannya, untuk kita memperluas kerajaannya di muka bumi ini. Kalau kita ada di sini, kalau kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi alat-alatnya Tuhan. Untuk apa? Untuk memperluas kerajaannya Tuhan di muka bumi ini, ya. Nah, kata yang sering dipakai untuk menggambarkan alat, untuk menggambarkan bagian panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita di sini ada dua, yaitu alat dan hiasan, ya, alat dan hiasan. Kemarin kami bongkar-bongkar dapur dan gudang, ya. Di dapur itu ada sebuah jam, ya. Jam itu mungkin sudah sejak
mereka Om Predi tinggal di situ kayaknya jam itu, ya. Cuman entah berapa tahun sudah lama sekali jam itu tidak pernah ada yang menurunkannya, tidak ada juga yang pernah mengganti baterainya gitu ya. Sehingga jam itu hanyalah sebuah pajangan gitu ya, sebuah hiasan yang menghias di dinding dapur itu ya. Baru kemarin ketika diturunkan saya membersihkannya dan saya mencoba menghidupkannya ya. Nah, sebuah jam ya yang seharusnya dia berfungsi sebagai alat penunjuk waktu ya, itu akan sungguh-sungguh bisa berfungsi ketika jam itu dipasang baterainya, hidup ya. Tapi jam itu hanya akan menjadi hiasan dinding yang dipasang ya, kalau jam itu tidak hidup ya. Nah, dalam kehidupannya kita ya, Allah menciptakan kita ini ya dengan sebuah tugas. Tugasnya apa? Yaitu untuk menjadi alat kemuliaannya. Untuk itu kita mesti menjadi alat yang berfungsi dengan baik. Apabila kita tidak berfungsi, kita tidak lebih dari hanya sekedar hiasan di dunia ini. Ya. Seperti jam dinding tadi. Ya. Kita tidak hanya lebih dari sebuah hiasan ya, yang ada di muka bumi ini, ya, yang bekerja mungkin, yang melakukan segala aktivitasnya di dalam dunia ini, ya, tanpa mengerti, tanpa tahu, ya, apa sih tujuan kita ada, ya, apa sih maunya Tuhan menyelamatkan hidup kita, ya. Nah, sedangkan yang Allah mau di dalam setiap kehidupan kita, waktu Tuhan mencipta kita, mencipta manusia, waktu Tuhan menebus setiap kehidupan kita, ya, ada yang Allah mau di dalam setiap kehidupan kita, yaitu menjadi alat kemuliaannya untuk memperluas kerajaannya, ya. Allah mau kita menjadi alatnya yang efektif di dalam dunia ini. Dia tidak mau kita hanya menjadi hiasan ya, yang tidak ada gunanya ya. Nah, bagaimana kita dapat melaksanakan ya misi Allah di dalam setiap kehidupannya kita ya? Bagaimana kita bisa melaksanakan ya misi Allah di dalam setiap kehidupan kita? Hal yang pertama yang harus kita tahu bahwa Allah ya memberikan potensi di dalam setiap kita ya. Jadi masing-masing pribadi kita Allah sudah berikan potensi yang luar biasa di dalam kehidupannya kita ya. Kita perlu sadari akan hal ini ya, bahwa setiap potensi, talenta, bakat, kemampuan ya yang Allah berikan di dalam setiap kehidupannya kita ya, Allah mau gunakan itu ya. Allah mau pakai itu untuk apa? Untuk menjadi alat kemuliaannya ya. Untuk kita bisa menjadi alat kemuliaannya ya. Jadi kita perlu sadari bahwa di dalam setiap kehidupan kita, masing-masing kita yang ada di tempat ini, Tuhan taruh setiap potensinya di dalam kehidupan kita. Tuhan taruh setiap talentanya di dalam hidup kita. Tuhan taruh ya setiap kemampuan ya yang Allah berikan di dalam kehidupan kita ya. Tapi setiap potensi yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya kita itu tidak ada yang sama ya. Walaupun mungkin ada gitu ya. Tapi masing-masing kita diberikan oleh Tuhan itu sesuai dengan kemampuannya kita. Kalau kita membaca di dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30 ya, kita melihat di situ ada sebuah perumpamaan yang Yesus berikan tentang tiga orang hamba yang masing-masing di dalam diri mereka diberikan talenta ya. Talenta yang diberikan kepada mereka itu berbeda-beda ya. Dan setiap talenta yang diberikan berbeda-beda di situ ya, pada akhirnya mereka dituntut untuk mengembangkan talentanya itu sesuai dengan potensinya ya, sesuai dengan potensi yang ada di dalam diri orang itu
Tuhan taruh talentanya ya di dalam kehidupannya kita ya. Mungkin tidak sama di dalam hidup kita ya. Dan Tuhan akan menuntut itu untuk kita mengembangkannya sesuai dengan potensi kita ya. Nah, demikian dalam kehidupan kita, Tuhan menciptakan kita dengan potensi kemampuan yang berbeda-beda dan tentunya Tuhan akan menuntut kita untuk mengembangkan semua potensi tersebut ya. Sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Nah, perlu kita ingat bahwa Tuhan tidak ingin kita menjadi hiasan saja. Ya. Tuhan mau kita menjadi alatnya. Makanya Tuhan taruh setiap potensi, setiap talenta di dalam kehidupannya kita itu sesuai ya dengan kemampuan kita. Dan kita harus mengembangkan setiap apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya kita. Ya. Saya percaya masing-masing di sini punya karunia, punya kemampuan, ya, punya potensi yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Cuman mungkin belum dimaksimalkan, ya, belum dimaksimalkan. Mari kita bersama-sama, ya, untuk kita menjadi alat Tuhan yang efektif, ya. Kita harus belajar untuk memaksimalkan setiap potensi yang Tuhan taruh di dalam setiap kehidupannya kita. Ya. Kita bersyukur gereja kita saat ini sudah mulai ya dengan kelompok Apruta. Bagaimana kelompok Aprutanya sudah berjalan? Ya. Saya pegang dua kelompok Apruta ya. Itu luar biasa ya. Pertama-tamanya itu saya yang ngingatin ya. Berikut-berikutnya mereka justru yang tanya saya, kapan kita ketemuan lagi katanya, kapan kita berdoa sama-sama lagi ya. Di dalam kelompok Apruta inilah ya kita bisa belajar bersama-sama ya, untuk kita bisa melihat potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita dan kita bisa saling melengkapi ya, saling melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi yang Tuhan mau, yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita itu sehingga sungguh-sungguh bisa ya kita gunakan dengan semaksimal mungkin ya untuk menjadi alatnya Tuhan ya. Tuhan bisa pakai kita, Tuhan bisa perlengkapi kita ya, karena Tuhan taruh potensinya di dalam setiap kehidupan kita ya. Nah, bagaimana kita dapat melaksanakan misi Allah dalam kehidupannya kita ya? Hal yang kedua, kita perlu tersambung dengan sumbernya ya. Kita perlu tersambung dengan sumbernya. Alat-alat elektronik itu akan sungguh-sungguh berfungsi dengan baik ketika dia tersambung dengan arus listrik ya. Kita punya handphone mungkin canggih gitu ya, berbagai macam alat elektronik gitu ya. Kalau handphone itu tidak terhubung atau tidak tersalurkan ya dengan arus listrik ya, handphone itu hanya akan menjadi benda yang tidak ada gunanya ya. Tapi kalau handphone itu terhubung ya dengan arus listrik ya, maka handphone itu akan berfungsi, kita bisa menggunakannya ya. Demikian juga dengan alat-alat elektronik yang lainnya ya. Nah, arus listrik di sini ya bagi barang elektronik itu merupakan sebuah kehidupan ya, yang akan menghidupkan benda tersebut ya, yang akan memberikan kekuatan ya, yang memungkinkan barang tersebut dapat berfungsi ya, ada energi yang keluar yang disalurkan ya ketika dia tersambung atau terhubung dengan arus listrik ya. Nah, di dalam kehidupannya kita juga sama ya, kita agar kita sungguh-sungguh kehidupan kita dapat berfungsi dengan baik ya, maka kita perlu ya senantiasa terhubung ya dengan sumber kita yaitu Allah ya. Kita perlu terhubung dengan sumber kita yaitu Allah supaya kita sungguh-sungguh berfungsi dengan baik ya, sehingga kita mengerti ya apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam setiap kehidupannya kita ya. Tanpa keintiman dengan Tuhan, kita tidak akan mungkin dapat menjadi alat yang berfungsi sesuai dengan tujuan pencipta kita ya.
kita tidak akan pernah bisa ya berfungsi sesuai dengan tujuan pencipta kita ketika kita tidak memiliki hubungan ya, keintiman bersama-sama dengan Tuhan. Makanya kenapa di tahun ini salah satu tema kita ya, yaitu mendekat dan bergaul kalib dengan Allah ya. Untuk apa? Untuk kita bisa mengerti ya, apa sih yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita ya. Apakah kita hanya sekedar menjadi orang Kristen ya, setiap minggu pergi ke gereja ya, atau mungkin kita menjadi orang Kristen yang bekerja gitu ya. Kita melakukan segala aktivitas seperti biasa tanpa kita mungkin mengerti apa sih ya tujuan Tuhan di dalam kehidupannya kita ya. Dan Tuhan punya tujuannya di dalam setiap kehidupan kita. Setiap masing-masing kita Tuhan punya tujuannya. Dan untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi tujuan Allah di dalam setiap kehidupan kita, diperlukan keintiman. Ada hubungan yang terjalin antara kita dengan Tuhan ya. Kita tidak berjalan dengan apa yang kita mau ya, tetapi kita berjalan dengan apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa mengerti tujuan Tuhan menciptakan kita ya. Nah, bagaimana kita bisa melaksanakan misi Allah di dalam setiap kehidupannya kita ya? Hal yang ketiga, di dalam kehidupan kita ini perlu proses ya. Perlu proses untuk dapat menjadi alat yang efektif ya. Sebuah alat itu perlu minimal melalui dua tahapan ya. Sebuah alat itu untuk bisa menjadi alat yang efektif itu minimal harus melalui dua tahapan proses ya. Proses yang pertama, alat itu dibuat ya. Alat itu dibuat, dijadikan dengan bentuk dan karakteristiknya ya, sesuai dengan kehendak yang menciptanya. Yang kedua ya, proses pengujian ya. Jadi setelah alat itu diciptakan, dibuat sesuai dengan apa yang penciptanya mau ya, kemudian alat itu diuji ya. Semua peralatan itu berfungsi enggak ya, sesuai enggak dengan tujuan si penciptanya ya. Nah, ketika dua proses ini berlangsung ya, maka di situ akan dinilai alat itu bisa dipakai atau tidak gitu ya, layak atau tidak. Nah, proses diperlukan untuk menguji ya, sesuatu itu bisa layak atau tidak ya untuk digunakan. Nah, di dalam kehidupannya kita, untuk kita dapat memenuhi panggilan Tuhan dan menjadi alat Tuhan di dalam kehidupannya kita, supaya kita bisa berfungsi dengan baik ya, Allah juga memproses setiap kehidupan kita. Melalui apa? Melalui setiap kejadian-kejadian di dalam hidup kita ya. Jadi bersyukur kalau saat ini ya, kalau kita diizinkan, kalau kita mengalami setiap proses ya di dalam setiap kehidupannya kita ya, karena Allah mau ya melihat setiap kehidupannya kita ya, bagaimana kita sungguh-sungguh ya layak dan berkenan di hadapan Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya ya. Allah juga melalui proses di dalam setiap kehidupan kita, bukan hanya mungkin untuk sesuatu yang menyenangkan ya, tetapi juga ya hal-hal yang mungkin yang tidak mengenakan di dalam setiap kehidupan kita, Allah bisa pakai itu ya, supaya apa? Supaya kita bisa berfungsi dengan baik sesuai dengan kehendaknya. Sehingga ketika kita melalui proses yang panjang mungkin di dalam setiap kehidupannya kita ya, waktu itulah ya kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, yang menjadi alat-alatnya Tuhan, yang Tuhan mau pakai secara efektif dalam kehidupannya kita ya, kita mesti berkemenangan melewati setiap proses kita ya. Kita mesti berkemenangan ya, sehingga Tuhan akan melayakkan setiap kehidupan kita untuk kita boleh menjadi alatnya di dalam hidup kita ya. Nah, berikutnya yang Allah juga mau bagaimana kita menjadi alat Tuhan ya,
untuk kita bisa melaksanakan misi Allah di dalam kehidupan kita, menjadi alat Tuhan yang efektif, ya. Yang keempat itu adalah kita harus belajar melihat dari sudut pandangnya Allah di dalam hidup kita, ya. Kita harus belajar melihat dari sudut pandangnya Allah, ya. Perlu kita perhatikan di sini bahwa sudut pandangnya Allah dengan sudut pandangnya kita seringkali berbeda, ya. Seringkali berbeda. Allah, ya, punya cara pandangnya sendiri dalam setiap kehidupan kita masing-masing, ya. Kita mungkin berpikir bahwa kita tidak akan bisa, ya. Kita mungkin orang yang tidak ada apa-apanya, ya. Tetapi berbeda dengan Allah memandang setiap kehidupannya kita, ya. Apa yang kita pandang untuk kehidupan kita saat ini, ya, seringkali berbeda dengan cara pandangnya Allah di dalam setiap kehidupan kita, ya. Dalam firman Tuhan ada seorang bernama Musa, ya. Bagaimana Tuhan yang memanggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Allah tahu, ya, potensi yang ada di dalam diri Musa. Allah tahu kemampuan yang ada di dalam diri Musa, ya. Dia bisa, ya, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Sehingga Allah memproses Musa, ya, selama dia 40 tahun, ya, menjadi anak angkatnya Firaun saat itu, ya. Terus dia juga harus melewati 40 tahun lagi, ya, untuk dia mengembalakan, ya, domba-domba saat itu, ya, mengembalakan kambing domba. Itu waktu yang sangat panjang, ya, bagaimana Tuhan memproses kehidupannya Musa, ya. Dan Tuhan memanggil Musa untuk yang ketiga kalinya. Untuk apa, ya? Tuhan pilih Musa untuk 40 tahun ke depan, ya, menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Keluar dari tanah Mesir. Musa tidak berani melangkah, ya. Musa berkata kepada Tuhan bahwa dia tidak bisa, ya, untuk dia membawa, ya, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia memandang dirinya, dia tidak bisa apa-apa, dia lemah, ya. Tetapi Tuhan punya cara pandang yang berbeda di dalam kehidupannya Musa, ya. Lewat setiap proses yang terjadi di dalam kehidupannya Musa, Allah melihat itu, ya. Tapi Musa melihat dengan cara yang berbeda, ya. Dia merasa dirinya tidak ada apa-apanya, dia melihat kepada kekurangannya dia, ya. Dia melihat lagi enggak mungkin, ya. Si Firaun itu mau melepaskan orang Israel keluar. Enggak mungkin saya bisa memimpin itu, orang-orang Israel tuh keras kepala, banyak orangnya lagi, ya. Enggak mungkin. Cara pandangnya Musa memandang dirinya sendiri, ya. Berbeda dengan cara pandang Allah, ya, memandang dirinya. Apa yang menjadi fokus kita itu akan menentukan bagaimana kita adanya, ya. Jadi bagaimana kita memandang diri kita, ya, itu akan menentukan kita apa adanya, ya. Seperti apa kita, ya. Kita akan tahu, ya, kita akan jadi seperti itu kalau kita berfokus kita kepada hal yang seperti itu, ya. Nah, Tuhan mau kita belajar untuk melihat dari sudut pandang Allah, ya. Allah mau memakai setiap kehidupan kita menjadi alat kemuliaannya, ya. Dia mau memakai kehidupan kita untuk kita bisa dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang efektif, ya. Mari kita boleh melihat dengan cara pandangnya Tuhan, ya. Jangan fokus pada kelemahannya kita, ya. Agar kita jadi alat Tuhan yang efektif, ya. Kita juga harus membuang pikiran yang negatif, ya, yang membuat siapa sih saya enggak bisa, ya. Tapi mari kita belajar untuk memandang Tuhan, bagaimana Tuhan memandang kehidupannya kita. Bagaimana Tuhan
mencipta kita, Tuhan mau kita tuh seperti apa, ya, sehingga kita bisa melakukan, ya, menjadi alat Tuhan yang lebih efektif lagi di dalam setiap kehidupannya kita, ya. Dan jangan berkata tidak mungkin kalau Allah berkata mungkin untuk hidup kita, ya. Mari kita melihat dengan cara pandangnya Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan yang lebih efektif lagi di dalam setiap kehidupannya kita, ya. Nah, bagaimana kita juga bisa menggenapi misi, ya, melaksanakan misi Tuhan di dalam setiap kehidupannya kita? Hal yang berikutnya diperlukan yang namanya ketaatan, ya, ketaatan. Ketaatan memang tidak mudah, ya. Tapi itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya. Perlu yang namanya ketaatan. Untuk menjadi alat Tuhan yang efektif dibutuhkan ketaatan untuk kita melangkah, ya. Untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, apa yang Tuhan mau kita kerjakan menjadi alat kemuliaannya, ya. Tuhan tahu benar apa yang dilakukannya kepada orang-orang pilihannya, ya. Waktu Tuhan memilih Musa, walaupun pada awalnya, ya, ia banyak alasannya untuk dia melangkah, ya, tetapi pada akhirnya dia juga pergi dan Tuhan memakai dia yang menjadi pemimpin yang luar biasa, ya. Karena tuh Musa belajar untuk taat, ya, kepada Tuhan, ya, walaupun dengan banyak hal yang mungkin membuat dia takut, yang membuat dia tidak berani, ya. Tetapi ketika dia mau belajar taat kepada Tuhan, ya, bagaimana dia akhirnya melihat penyertaan Tuhan, ya, bukan lagi dengan apa yang dia pandang tentang hidupnya, ya, apa yang akan terjadi, ya, waktu dia memandang kehidupannya, tetapi dia boleh melihat, ya, apa yang menjadi cara pandang Tuhan di dalam kehidupannya dia, ya, sehingga dia menjadi pemimpin yang luar biasa. Kita melihat contoh lain di dalam firman Tuhan. Ada di situ juga Abraham, ya. Bagaimana Tuhan suruh dia pergi, ya. Abraham belajar untuk taat. Ketika dia belajar untuk taat, walaupun dia harus mungkin berpisah dengan keluarganya, tapi ketika dia belajar untuk taat sama apa yang Tuhan lakukan dan dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya. Itulah yang membuat dia, ya, menjadi bapa segala bangsa, ya, menjadi bapa orang-orang yang beriman, ya, karena ketaatannya kepada Tuhan, ya, yang luar biasa. Lewati setiap proses di dalam kehidupannya, tapi dia tetap belajar untuk taat sama Tuhan, ya. Yusuf juga di dalam firman Tuhan, bagaimana dia juga, ya, belajar untuk taat kepada Tuhan. Walaupun dia tahu, ya, bahwa dia akan jadi Tuhan punya rancangan yang besar atas hidup dia, Tuhan akan memakai dia secara luar biasa, tapi untuk dia mencapai itu ada proses yang begitu panjang yang harus dia alami, yang harus dia jalani di dalam kehidupannya. Tapi juga, dia juga belajar untuk taat, ya. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak berontak kepada Tuhan, dia juga tidak membalas akan apa yang orang lain perbuat di dalam kehidupannya dia, tapi dia tahu, ya, ada rencana Tuhan, ya, bagaimana Tuhan menggenapi, ya, rencananya itu di dalam kehidupannya, ya. Begitu juga di dalam kehidupannya Rasul Paulus, ya. Dia juga waktu dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, itu bukan satu hal yang mudah, ya, karena latar belakang dia sebelumnya, bagaimana dia juga penganiaya jemaat, dia enggak suka kepada pengikutnya Yesus, ya. Tapi Yesus pilih dia, Yesus mau pakai dia untuk menjadi alat kemuliaannya, ya. Itu bukan sesuatu yang mudah. Dia masuk dan dia yang tadinya menentang, sekarang dia justru, ya, menyuruh, ya, orang-orang untuk percaya kepada Yesus, untuk mereka boleh menyembah Yesus, untuk mereka boleh menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tidak mudah, ya. Makanya dia harus mengalami banyak proses di dalam kehidupannya, ya. Dia harus, kalau kita membaca tadi, dia ada di dalam penjara, ya. Harus mengalami lagi kesulitan-kesulitan yang lain. Bagaimana orang-orang menentang mereka, diperhadapkan dengan para tua-tua, ya, bagaimana mereka harus mempertanggungjawabkan,
ya. Tapi lihat ya, di tengah-tengah ya proses Tuhan di dalam kehidupannya dia, ya dia tahu ya bahwa dia dipanggil Tuhan, dia diciptakan Tuhan, dia dipilih Tuhan untuk menjadi alat Tuhan yang efektif. Dan terbukti ya, banyak orang akhirnya mengenal Tuhan ya, banyak orang akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, karena ketaatan ya dari orang-orang yang luar biasa di dalam firman Tuhan, yang membuat pada akhirnya ya mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka menjadi alat Tuhan yang efektif di dalam kehidupan mereka. Coba kalau di antara mereka mungkin mereka menyerah ya, mungkin rencana Tuhan atas kehidupan mereka akan menjadi berbeda ya. Tetapi ketika mereka diproses oleh Tuhan, mereka tetap ya taat sama apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan mereka. Meskipun mungkin itu enggak enak, sulit ya, tetapi pada akhirnya ya mereka berkemenangan ya, mereka mengalami hal yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Di tengah kesulitannya mereka, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka ya. Saat pagi hari ini saya percaya dalam setiap kehidupannya kita, kalau kita Tuhan izinkan lewati setiap proses dalam kehidupan kita, belajar untuk taat ya. Sadari bahwa kita ini adalah alatnya Tuhan. Tuhan ciptakan kita untuk tujuannya ya. Ada maksud Tuhan, Tuhan selamatkan kita, ada maksud Tuhan yang Tuhan mau kerjakan lewat setiap kehidupan kita ya. Kita perlu sadar bahwa Tuhan menciptakan kita bukan untuk menjadi hiasan ya. Bukan hiasan di dalam dunia ini ya, kita diciptakan ya dengan segala macam keberadaannya kita. Tetapi Tuhan ciptakan kita ya untuk menjadi alatnya. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tuhan ciptakan kita untuk menjadi alatnya. Untuk itu marilah kita tetap terus menjalin keintiman kita dengan Tuhan ya. Bangun hubungan kita dengan Tuhan ya. Siap menjalani proses Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita siap ya akan setiap proses Tuhan, dan kita tetap taat sama apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, sama apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan melihat ya, kita boleh sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan yang efektif ketika kita belajar untuk taat sama apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan.